Meninggalnya Percalean Puri, putri sulung dari Gubernur Sumsel sangat menyisakan duka yang mendalam bagi keluarga dan sahabat-sahabatnya. Politisi muda itu meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Palembang pasca operasi sesar. Percalean Puri merupakan anak sulung dari 4 bersaudara. Namanya Percalean Puri memiliki arti perca adalah percampuran, sedangkan Lean Puri adalah Lematang, Ogan, Wei Umpu, dan Komering. Ia berasal dari keluarga yang melek politik karena hampir semua keluarganya berlatar belakang politisi. Kakek dari bapaknya adalah seorang pesirah di salah satu daerah Sumatera Selatan, tepatnya daerah Belitang. Kakek dari ibunya adalah mantan wali kota Palembang yang menjabat selama 2 periode yaitu Haji Husni, sedangkan bapaknya adalah Gubernur Sumatera Selatan periode tahun 2018 sampai tahun 2023 sekaligus seorang mantan Bupati Oku Timur 2 periode. Pada umur 23 tahun, dirinya sudah terpilih sebagai DPD RI dari provinsi kelahiran Sumatera Selatan dan menjadikannya sebagai anggota DPD RI termuda periode tahun 2009 sampai tahun 2014. Ia merupakan istri dari Syamsuddin Ishak Suryamanggala. Almarhumah baru saja melahirkan anak kembar 1 laki-laki dan 1 perempuan. Di karir politiknya, ia pernah mengajukan diri menjadi calon Bupati Oku pada Pilkada Serentak tahun 2015 dan pernah dicalonkan sebagai calon Ketua Umum Partai Nasdem Provinsi Sumatera Selatan oleh Irma Caniago. Pada tahun 2018 dirinya didaulat oleh Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru sebagai Duta Literasi Provinsi Sumatera Selatan. Pada pemilu tahun 2019, dirinya terpilih sebagai anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan Fraksi Partai Nasdem. Selain berkarir di bidang politik, Perca juga berbisnis taksi star cabang di Palembang dan Lubuk Linggau.